Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Pernah tak korang terfikir, korang ke highway kan, bawa motor dalam 120, 130, tapi macam susah nak keep up dengan kereta yang kalau dekat highway tu, average dia dalam 110 lah kan. Padahal kita dah bawa 130 ni, tapi tak boleh kejar 110 punya kereta kan. Sedangkan kita tahu dah, kalau unit dia sama, iaitu kilometer sejam, sepatutnya sama je lah kadar kelajuan dia kan. Tak kisahlah kereta ke motor ke, kalau dah kilometer sejam, kalau bawa 100 km sejam, maknanya 100 km lah kita boleh pergi dalam masa sejam. Tapi kalau kita tengok kereta dengan motor ni, tak sama meter dia kan. Ha, sebenarnya selama ni kita dah kena tipu bro. Meter dekat motor ni tak kisahlah motor besar ke, motor kecil ke. Tapi especially motor kecil lah, memang ada ralat. Dia akan sentiasa tunjuk speed yang lebih laju daripada kelajuan sebenar. So untuk video kali ni, aku akan kupas pasal benda ni lah. Aku akan cuba kupaskan kenapa benda ni berlaku. Oh, dan aku nak share pasal phone holder ni untuk CBR250RR, sebab test unit kita hari ni adalah CBR250RR. Aku akan share secara detail lah pasal phone holder ni, sebab ramai yang nak tahu kan. So tanpa membuang masa, jom kita naik atas motor. Okay, sekarang kita dah dekat luar. So ni kita punya meter GPS. Aku tak tahu kalau nampak clear ke tak. Kalau tak clear, nanti aku bagi tahu je lah aku punya speed sebenarnya berapa. Bismillah. Exhaust standard eh. Exhaust standard, motor standard, tak ada tukar apa-apa. Jom. Kalau korang tak tahu, GPS ni dia ada lag tau. So aku kena maintain dia kat satu speed. Contohnya aku bawa 100 ya. Kita tengok berapa bacaan GPS. It should be 10% faster. Around 10% lah, ataupun lebih. Dia sebenarnya patutnya test malam lah, senang kan. Patutnya test malam lah, buat clear. Ok, sekarang aku nak bawa 60 tu. Ok, ok, sekejap. Ni belum 60 lagi. Ok, tengok bacaan dia. Sekejap. Naik bukit ni susah nak maintain. 4 GPS 62, kat situ 67. Wah, meter dah 70, kat sini baru 68 macam tu. Okey, nampak kan beza dia? Lebih kurang 10% different lah. Sekarang 100, not dekat tu 90 eh. 100 dia lebih kurang 92 macam tu. 90 92. So betul lah 10% kan, 10% different. Ya, semakin laju semakin besar lah perbezaan dia. Korang kan tahu tau, GPS ni ada delay. Bukan bacaan dia tak tepat, tapi dia ada delay. Okay, tadi korang dah tengok sendiri. Actually not bad lah, meter Honda ni not bad. Tak lari sangat, ralat dia 10% je. Kalau kapcai atau skuter tu biasanya lah memang jauh lari lah. Kalau meter dah tulis 200 km sejam tu, sebenarnya dalam 1.5 macam tu. Okay, apa kejadahnya semua ni? Kenapa dia berlaku? Mengikut daripada telahan aku lah, daripada apa yang aku baca, benda ni bermula dari regulasi dekat Eropah. Dia panggil ECE tu kan. Diorang ada merincikan lah pasal undang-undang yang berkaitan dengan speedometer, khususnya motosikal, pasal dia punya ketepatan bacaan. Diorang even ada test yang diorang kena lepas, dan kalau tak lepas regulasi ni, sama macam emission test, diorang tak boleh jual motor. Okey, menurut undang-undang ni, sesebuah speedometer motosikal boleh menunjukkan bacaan yang lebih tinggi, setinggi 10% ataupun lebih lagi, berbanding kelajuan sebenar pada speed test yang diorang akan buat. Tapi yang menarik dia, sama sekali tak boleh bacaan tu lebih rendah dari kelajuan sebenar.
Maksudnya apa? Maksudnya meter-meter motosikal ni by law memang kena overreading. Ha, memang kena tunjukkan bacaan yang lebih laju daripada kelajuan sebenar. Dan dia agak bebas. Sekarang korang dah tahu kan? Ada undang-undang di belakang benda-benda ni. Okey, kalau kita tolak tepi pasal law ni pun, pada kebanyakan motor, speedometer dia orang ni, bacaan dia adalah dekat tayar. Maksudnya dia sangat bergantung kepada diameter tayar. Okey, aku bagi contoh. Tayar motor ni kan dia macam donat kan? Dia bulat tapi macam donat. Dia tak macam tayar kereta. Kalau tayar kereta tu flat. Kalau diorang kona pun, pusingan dia masih sama. Tayar motor tak macam tu. Tayar motor, kalau korang jalan tegak, maksudnya korang menggunakan bahagian tengah tayar, pusingan dia tu lebih besar. Betul tak? Diameter dia lebih besar. Masa korang kona, masa korang ambil selekoh, bahagian tepi tayar ni diameter dia lebih kecil. So pusingan tu lebih banyak. Untuk pergi ke point A ke point B, diameter kecil maksudnya pusingan lebih banyak. Ini juga explain kenapa kadang-kadang kalau korang perasan, kalau korang tengok MotoGP ke, bila diorang kona RPM naik. RPM naik tu disebabkan pusingan tayar tu bertambah walaupun speed diorang tak bertambah. Benda kecil macam ni pun boleh menyebabkan speedometer punya reading tu lari. Cuba korang imagine kalau korang tukar tayar. Contohnya motor tu, tayar dia sepatutnya 120 tapi korang tukar saiz 80 contohnya. Dah terang-terang tayar tu semakin kecil kan? Tayar semakin kecil, pusingan dia semakin banyak. So speedometer pun akan tunjuk lagi tinggi lah. Contohnya sepatutnya kalau standard, meter tulis 130. Korang tak buat apa-apa pun, tukar tayar je. Tukar tayar je tiba-tiba naik 150. Sebenarnya speed korang tak naik pun. Cuma pusingan tayar tu bertambah. Even kalau korang guna saiz tayar yang sama sekalipun, tapi berbeza brand, contohnya Pirelli 120 dengan Bridgestone 120. Boleh jadi profil Pirelli tu, dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi maksudnya diameter dia lebih besar. Yang Bridgestone mungkin lebih flat. So diameter dia lebih kecil. Walaupun saiz tayar tu sama. Benda macam tu manufacturer memang kena ambil kira. So the safest way dan juga baik untuk marketing, biar je lah speedometer tu dia punya reading dia tinggi kan. Atau dalam bahasa kita, meter ringan. Speed sebenar 80 km sejam, tapi meter dah 120 macam tu. Lepas tu bawa kat highway 120 kena horn. Kesuruh tepi kan. Sebab apa? Sebab realiti dia korang bawa hanya 80 km sejam. Kebanyakan motosikal yang especially yang baru-baru ni, sensor dia dah bukan dekat tayar. Ada yang bacaan dia dekat transmission. Ada juga yang dia pakai ring macam ABS tapi bukan ABS. Dan ada yang memang pakai ABS ring pun. Bacaan jenis ni dia lebih accurate sebab dia dah tak dipengaruhi oleh diameter tayar. Walau bagaimanapun, kalau sensor tu ada dekat transmission, contohnya macam Y60 hari tu kan, usik je gearing, ha, meter lari, meter happy gila. Walaupun speed sebenar dia 120, dia boleh tunjukkan itu 150, 160. Ha. Sekarang korang dah faham kan? Nanti kalau aku beli Y16 tu, aku ingat aku nak tukar sprocket depan kecil gila kan. Bila pulas je terus 200 km sejam. Ha. Boleh guna gear 6. Lepas tu tulis tajuk Y16 200 km sejam. Ha. Confirm viral, confirm jadi idola. Okey dah, aku tak nak merepek sangat. Now aku nak cerita pasal phone holder ni. Kalau korang tak berminat, korang boleh skip terus bahagian ni. Okey, now aku nak buat detail unboxing. Kalau korang pergi dekat RWP Performance, Shopee tu, korang boleh tengok ada set A dengan set B. So ini adalah set B. Tapi aku akan bagi tahu jugalah set A tu macam mana. So okay, ni kotak dia. Kalau kau tengok kat luar ni ada tulis installation. Dekat sini ada tulis lah kena remove stamp apa semua tu, nanti aku tunjuk. Okay, dalam ni ada dua plastik ni. And then ada stiker ni. Stiker ni percuma lah selagi stok masih ada. Okay, kalau korang beli set A, yang korang akan dapat hanyalah yang dalam ni. Tapi kalau korang beli set B, korang dapat dua-dua ni. Okay, ni adalah actual phone mount tu lah. Ada adapter dia semualah. Kemudian, dalam ni ada alcohol pad. Kemudian ada 3M. Ni adapter. Dan ini getah. Dia panggil silicon band. Okay, untuk set A ini je. Empat benda ni je. Okay, now kita tengok set B ni apa ada. Tadi dah jelas kan, set A dapat ni, set B dapat dua-dua sekali. Okay, ni dia set B eh. Ni ada screw. Dan ada alcohol pad juga. Dan ni ada stiker. Stiker ni untuk backing nanti. Nanti aku tunjuk. Dan ada 3M VHB juga, yang macam GoPro punya. Dan ini mount adapter tu. Untuk set B ada instruction sebab dia lebih rumit sikit. Dia lebih rumit tapi pada aku memang totally worth it. Untuk dapatkan set B. Sebab apa? Sebab dia lebih secure dan korang tak perlu guna pun yang ni. Kalau untuk set A memang kena pakai. Kalau tak pakai, aku tak boleh jamin. Serius. Now aku nak tunjuk korang cara pasang. So ni kita tolak dulu. Okay, untuk set A ni senang je. Korang kena cabut ni dan tampal. Tapi sebelum tu pastikan surface ni bersih. Sebab tu kita include alcohol pad. Kalau boleh korang buka casing ni, basuh dengan sabun, kemudian keringkan, kemudian ambil alcohol pad ni, cuci surface ni. Kemudian biarkan dia kering, kemudian just peel off dan tampal
dekat center tau. Pastikan kat center. Okey. Kemudian apply force. Macam aku cakap sebelum ni, memang kena apply force baru dia boleh cure, baru dia boleh lekat dengan betul. So ini untuk set A. Solution dia macam ni. Walaupun dia kuat tapi dia bukan totally permanent. Sebab tu kita orang includekan rubber band ni ataupun silicon band ni mesti kena pakai ni. Walaupun sebenarnya dia memang kuat bila kau dah pasang macam ni dan lepas dia dah cure beberapa jam, better safe than sorry. Okay. Now kita tengok set B. Okay, now sekarang aku nak pasang set B. So aku ada casing yang baru beli ni. Aku akan pasang lah. First kali korang kena determine kat mana kawasan yang tengah. Aku guna cutting mat ni sebab dia ada ukuran. So kita boleh check lah kat mana tengah. So sini tengah dia. Nak tanda je dulu. Korang kena ada alas. Okay, kalau korang tak ada ni pun korang boleh tap lah. Korang kena fikirkan lah macam mana buat lubang. Okay, sekarang kita pasang 3M dulu. And then sama macam tadi, kita kena bersihkan dulu yang kita nak tampalkan double tape. Yes, memang yang set B ni agak rumit tapi bagi aku dia sangat worth it lah. Sebab dia totally secure. Kalau yang ini pun sama juga, secure. Macam double protection kan. Yang ini double protection dia dengan screw. Yang ini pula double protection dia dengan menggunakan silicon band ni. Okay, kita dah siap pasang dekat telefon set A dengan set B. So now kita akan pergi ke motor pula. Kita pergi dekat motor untuk pasang yang ini. Kemudian aku akan tunjuk jugalah macam mana cara untuk menggunakan dia. So, jom. Ok, sekarang aku nak tunjuk cara untuk pasang dekat motor. Ni Honda CBR250RR. Tapi kalau ada motor yang diameter dia sama dengan ni, pun boleh pakailah untuk ni. Mula-mula kita kena keluarkan cap ni. Keluarkan dia, tariklah dengan apa-apa. Ok, kemudian ni rubber ni, masukkan je. Dia memang ngam-ngam. Force dia sampai dia properly seat lah. Sampai dia tak ada gap. Kemudian just ketatkan. Bagi dia betul-betul straight. Kalau rasa macam dah betul-betul ketat tu, then boleh stop lah. Tapi jangan risau sangat lah sebab dia rubber. Ada sebab kenapa aku tak guna yang aluminium tu. Aluminium pun ada expander yang biasanya korang tengok dekat handlebar tu. Dia akan expand dekat bahagian bawah. Which is nanti dekat sini dia tak berapa secure. Rubber lebih secure. Kita orang dah test. So ni dah ketat. Korang boleh ni lah, boleh test tarik-tarik sikit. Macam tu je lah cara pasang dia. Okay, now untuk set A yang pakai 3M double tape saja, just align macam ni. Kemudian pusing. Ini aku tak recommend korang buat macam ni sebab dia tak berapa secure. Korang mesti gunakan rubber band ni ataupun silicon band ni. So bila pakai macam ni, kemudian teruslah tarik. Macam tu lah. So ini memang secure lah. InsyaAllah tak tertanggal. Tapi kalau korang nak adjust, kena pegang macam ni. Maksudnya pegang base dia untuk pusing. Jangan hanya pegang ni sebab lama-lama nanti dia akan boleh tanggal lah. Sebab 3M tu walaupun dia hampir permanent tapi dia tak permanent. Untuk set B yang macam ni, korang tak perlu pakai lah rubber ni. Sebab dia dah double protection, dia dah pakai screw. Yang mana dia punya screw tu pun, dia punya base dia adalah besi. So untuk yang set B ni senang je lah. Letak, kemudian pusing. So ni korang boleh guna macam ni lah. InsyaAllah tak tabut lah sebab dia ada screw. Kalau yang set A, korang mesti pakai rubber ni. Kalau untuk set B, ada option macam ni. Dan juga korang dapat juga rubber ni. Boleh pakai juga double protection. Okay, ada satu lagi kelebihan phone mount ni. Kita juga boleh mount GoPro kat sini. Contohnya ni casing GoPro yang standard kan. Yang memang datang dengan GoPro. Korang kena
Korang boleh longgarkan yang ni. Boleh pasang ni kat sini. Ha, boleh pakai skru yang GoPro supply juga. Dia saiz yang sama. Ha, so korang boleh lah nak record meter kan. Nak buat top speed ke apa. Ha, boleh pakai ni. So dia mati purpose juga benda ni. Okay, now kita sambung balik. Jom. Okay lah, secara kesimpulan dia, yes, memang betul ada istilah meter ringan dan meter berat. Kalau yang meter ringan tu, maksud dia kadar kecepatan dia berbanding dengan speed yang sebenar, iaitu ralat dia tu lebih daripada 10%. Maksudnya mungkin 20%, mungkin 30%. Ha, tu kira meter ringan lah tu. Dan kalau meter berat tu, mungkin below 10% lah. Atau mungkin kalau korang dah tukar tayar kan, mungkin tayar asal dia kecil, kemudian korang pasang tayar besar, ha, mungkin dia akan jadi meter tu makin berat lah. Ataupun makin hampir kepada kelajuan yang sebenar. Ha, sebab tu lah aku sebenarnya langsung tak berminat nak berbalah pasal speed-speed kat meter ni kan. In fact, selain daripada aku tak suka nak ada masalah dengan regulasi YouTube ni, diorang suka demonetize tau video-video yang ada meter, bawa laju semua ni kan. Aku juga tak suka nak tunjuk meter sebab aku tak nak viewer aku, korang, obses dengan bacaan meter. Berapa top speed lah bagai kan. Aku rasa macam, dah lah speed tu reading dia tak betul. Motor ni tunjuk 1-2, motor ni 1-2 tak sama kan. Macam tu kan. Walaupun motor yang sama pun boleh ada masalah. Macam Y16 kan. Tukar gear sikit, tiba-tiba 1-5. Padahal sama je 1-20 kak. Okeylah, now you know. Sebelum aku habiskan video ni, kalau korang dapatkan phone holder set A atau set B, korang boleh dapatkan dekat Shopee RWP Performance. Dekat situ ada juga barang-barang, especially barang-barang CBR250RR lah. And then kalau korang nak support lagi channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasi Haris Motovlog dekat Shopee Nasi Haris Official. Dekat situ ada keytag, ada leather keytag baru kan. Dan ada t-shirt, macam-macam lah. Korang boleh pergi kat situ, kemudian have a look lah. Okay, so seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.